Kapolsek Kadul juga yang kita alami pada saat ini. Ramadan 1364, jadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu di proklamator bulan turunnya Al-Quran, maka tidak berlebihan kiranya kalau kemudian seorang jenderal besar yang di Allah, maka tidak berlebihan kiranya pada kesempatan kali ini kita acara sebagai berikut. Dan sambutan yang pertama akan di wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina ra'in aman, tentram, dan damai. Dari Pos Ramil Kadur memohon maaf atas sebesar-besarnya atas segala kekurangan dimanapun berada dan bertugas. Pada kesempatan yang mulia ini, atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya mengucapkan selamat HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai kemerdekaan yang telah kita nikmati bersama selama 72 tahun hingga hari ini, selayaknya kita bersyukur. Amin. Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi ta'bahihi ila yaumiddin wa la hawla wa la quwata illa ulama. Yang kami muliakan serta kami takzimi dalam hal ini jemaah haji yang sekarang mungkin mengantar jemaah keberangkatan jemaah haji Pamekasan ke Surabaya. Yang kami hormati juga tegaknya supremasi hukum di negeri ini. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, santriwan, santriwan, begitu pondok pesantren dari pusat tendang. Tapi dibalik kesederhanannya menyimpan di negeri ini. Kami yang pertama karena ini yang terkait yaitu al-mujahad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula ukhrijtu minhu ma kharajtu. Demi Allah, engkau Mekah adalah tanah yang paling aku cintai. Andai kata aku tidak dikeluarkan dari Mekah ini, aku tidak. Walillahi rabbil alamin. Pesantren Banyuayu, Desa
kita Indonesia Raya lebih menyayangi dan bekerja sama di bawah bersama masyarakat secara bergotong royong. Allah.